Oke, kembali lagi bersama Arumoto Vlog. Jadi untuk video kali ini kita bakal unboxing barang-barang apa aja yang dipakai buat ngebangun WR yang lagi tidur sekarang di bengkel. Soalnya bengkel tidurnya kelamaan, udah hampir berapa bulan. Ya, jadi pokoknya ini project buat bangunin kembali WR-nya. Di sini kita akan unboxing. Ini ada yang besarnya deh, yang kecilnya aja dulu. Ini ada banana rubber BRT. Ini. Terus ini ada piston motowan ukuran 62 mm nih. Pen 14 buat WR 155. Pokoknya buat ya sejenisnya lah, pokoknya yang pen 14. Terus ada super gear starter dari BRT buat R15 fiction, fiction out, pokoknya generasi mesin fiction lah, semuanya bisa asalkan sama gear starternya. Ini yang super gear, jadi untuk ketahanannya lebih kuat karena emang kasus di mana WR tuh paling sering gear starternya jebol, rontok. Apalagi kalau udah ganti pakai juken, pasti bakal rontok gear starternya. Soalnya kemarin pengalaman pakai juken WR, gear starternya rontok dua kali kalau nggak salah. Dua kali apa tiga kali gitu. Ini gear starter. Dan yang terakhir CNC porting, super cylinder head dari BRT. Ini buat WR 155 atau R15 V3. Mana ya? Nah, ini dia. Ini buat R15 VVA atau WR 155. R15 V3 lah. Tapi sebelum lanjut ke video, gue mau ngasih tahu dulu buat kalian yang nyari spare part mesin buat misalnya project bore up motor kalian, kalian bisa langsung aja cek Instagramnya HK Speed Shop. Ada buat WR 155, NMAX, Aerox, pokoknya buat semua motor, bukan cuma buat WR doang, buat Matic, buat sport, semuanya ada. Kalian bisa langsung aja cek Instagramnya, atau kalian bisa belanja lewat online shopnya Tokopedia, dan ada juga Bukalapak. Jadi buat kalian yang nyari spare part BRT ataupun motowan, pokoknya part-part mesin aftermarket kayak gini, kalian bisa langsung aja ke HK Speed Shop. Dijamin lengkap pokoknya mah, lengkap dan harganya juga murah. Pokoknya kalian bisa langsung aja ke HK Speed Shop, bisa lewat Instagram, Tokopedia, atau Bukalapak. Oke, langsung aja kita unboxing partnya. Kita mulai dari super headnya dulu, yang paling pentingnya soalnya. Di dalam dusnya mah cuma ada styrofoam, kita ini dulu. Ada styrofoam, kita buang. Nah, ini dia. Dusnya kita singkirin dulu. Ini ada apa sih? Ini kayaknya manual book. Oh, ini kertas QC-nya. Jadi di dalam boxnya diisi juga kertas QC inspection sheet. Jadi beres di produksi langsung di QC, dan ini kertasnya, catatan QC-nya. Terus ada ini apa yang satunya? Enggak ada, cuk. Ini mah kayak kode apa gitu, barcode. Nah, jadi ini dia headnya. Kita buka dulu. Oke, jadi ini dia headnya. Ini udah include sama clip. In ada dua. Terus X-nya ada dua juga. Jadi kita nggak perlu beli klepnya lagi. Ini kita coba lihat dulu klepnya. Ini untuk klepnya yang dipakai ini materialnya karbon. Jadi klep karbon. Dan untuk harganya lumayan. Kalau untuk klep karbon BRT itu untuk satu pasangnya dua gini tuh, in 1 X 1, itu harganya kisaran 250 sampai 300 ribuan. Jadi kalau 4 berarti 2 set itu hampir 500 ribuan lah kalau kita beli sendiri klepnya. Nah, jadi kalau untuk include-nya itu cuma klep aja 24, dapat 4 in 2 X 2. Kalau untuk per klepnya sama rocker arm apa? Rocker arm noken as semua nggak dapat karena itu dijual terpisah. Jadi kita hanya dapat per lagi. Klep in X lengkap, terus udah bahan karbon. Dan ini untuk bagian lubang portingannya, coba kita pakai senter biar agak terang. Nih, ini untuk portingan innya. Untuk portingan innya dia bagian luarnya udah model golf. Ini dia permukaannya. Jadi nggak, permukaannya nggak rata gitu, model golf. Kalau untuk ke bagian dalamnya tuh dia model. Ntar kita buka. Nah, jadi ini dia.
Oh, jadi untuk bagian luarnya, portingannya yang in, yang bagian luar sini tuh dia model Golf. Kalau untuk yang bagian dalamnya ini, yang ke klepnya ini dia model Tornado. Jadi model melingkar gitulah. Tuh. Kelihatan enggak sih? Jadi untuk portingannya permukaan luar sama permukaan dalamnya beda. Permukaan luarnya model Golf. Permukaan kayak bola-bola golf gitulah. Jadi enggak rata. Untuk permukaan ke dalamnya yang klepnya itu model Tornado memutar. Terus untuk yang lubang X-nya kita lihat. Nah, jadi ini untuk portingan lubang X-nya. Kalau yang bagian luarnya dia rata. Jadi enggak ada model golf kayak in tadi. Nih. Model luarnya lihat rata. Cuma kalau untuk model dalamnya ini sama. Oh iya, sama. Jadi kalau untuk yang X-nya bagian luarnya rata, bagian dalamnya juga rata. Jadi untuk X lubang portingannya permukaannya semua rata, bagian luar dan bagian dalam. Cuma yang bedain aja. Terus di bagian sampingnya ada keterangan apa ini? Merek BRT sama nomor serinya. Pokoknya keuntungan pakai Superhead BRT kayak gini tuh apa ya? Satu, dari segi biaya lebih hemat. Karena ketimbang kita bikin sendiri pakai head ori, yang satu yang pertama ya. Sayang head orinya, kalau misalnya kita pengen standarin lagi motornya nanti nggak ada head ori, kita harus beli head ori lagi. Terus yang kedua tuh lebih hemat biaya. Karena kalau misalnya kita ngerubah head ori, kita naikin ukuran klepnya, itu biayanya tuh paling nggak habis sekitar 1.800.000 sampai 1.000.000 lebih lah. Tergantung tukang bubutnya. Karena kan ngerubah sitting klep semua, terus kita beli klep lagi, terus tergantung juga klepnya kita pakai apa. Kalau pakai klepnya yang murah ya mungkin bisa ngehemat biaya. Cuma ya pokoknya lebih sayang aja kalau head ori yang dirubah. Soalnya yang kemarin tuh pakai head ori ngerubah sitting klepnya miring karena tukang bubutnya nggak tahu, asal-asalan. Jadinya harus ganti head dan akhirnya pakai BRT. Yang head orinya nggak tahu bisa dibenerin nggak? Kayaknya mah bisa, cuma biaya lagi. Jadi gitu. Kenapa mending pakai Superhead aftermarket kayak gini ketimbang ngemodif yang orinya, head orinya? Ya satu dari segi biaya, terus satu dari segi sayang part ori, terus yang kedua biaya, lebih hemat biaya. Dan ini untuk ukuran klepnya ini 2219, untuk innya 22, untuk X-nya 19. Klepnya karbon. Udah tinggal pasang pokoknya kalau ini mah Superhead-nya. Jadi nggak perlu ngemodif head ori. Jadi ya kalau kata saya yang mending buat project board up, satu pokoknya pikirin dulu ke depannya. Misalnya kalian misalnya tiba-tiba nanti gue mau pengen standarin lagi nih motornya, ya udah mending part orinya disimpan, terus nyari part aftermarket yang udah siap pakai kayak gini, atau enggak nyari part ori lagi yang cabutan buat dimodif. Pokoknya jangan sampai part ori bawaan motor dimodif, karena sayang kalau mau distandarin nanti ngeluar duit lagi, ngeluar budget lagi buat beli part-part standarnya. Dan kalau untuk pistonnya ini make nih Moto One ukuran 62. Ini yang forging piston. Jadi untuk materialnya dia lebih ringan dan lebih kuat. Kenapa nggak pakai CR besar, CR 68 atau 70 ke atas? Karena ya buat harian ngejar awetnya aja sih. Kalau misalnya CR-nya terlalu besar, pasti ya bermasalah nanti di bagian pendinginnya, kayak misalnya overheat. Terus kita ya paling nggak harus upgrade radiator atau air pendinginnya, atau water pump-nya di upgrade biar lebih deras, untuk air radiatornya lebih banyak. Pokoknya ya gitulah, kalau pakai CR besar masalahnya pasti di cepat panas, overheat. Jadi bagian pendingin tetap harus di upgrade kalau kita pakai CR yang ukuran ya 68 ke atas atau 70 ke atas lah. Jadi makanya kenapa pakai yang 62 aja. 62. Untuk nanti projectnya tuh kisaran paling kayaknya sih dapatnya 198cc atau enggak 200cc. Jadi pistonnya pakai 62, terus crook asnya nanti kita pakai aftermarket juga. Untuk crook asnya udah kepasang, itu nanti pakai merek Sum Racing. Ini untuk pistonnya dan ini untuk gear starternya. Ini benda yang paling wajib diganti biarpun motor kalian standar. Tapi udah ganti ecunya pakai Juken BRT atau pakai ya aftermarket lainnya lah. Pasti yang paling sering jebol tuh ini, yang paling sering jebol duluan, gear starter. Karena material bahan gear starter yang bawaan WR tuh kurang kuat, jadi ya gampang rontok. Jadi ya lebih rekomen pakai yang BRT kayak gini. Dari warnanya aja udah kelihatan tuh, warnanya hitam.
berarti bahannya lebih kuat. Pokoknya ini part wajib lah, walaupun motor standar tapi kalau udah pakai Juken wajib ganti ini, gears, super gear starter BRT. Dan ini banana rubber karena throttle bodinya upgrade naik ukuran, jadi otomatis untuk karet filternya ganti. Dan untuk karet filternya ganti pakai banana rubber dari BRT. Ini karet. Ini lumayan susah juga carinya buat WR karena kebanyakan tuh buat Aerox, buat NMAX, dan dapatnya cuma di HK Speed Shop. Banana rubber buat WR 155 yang ukuran kemarin tuh ukuran berapa ya kemarin? Lupa kemarin pokoknya. Nanti ukurannya pakai berapa lupa kemarin lah. 32 gitu kalau enggak salah, 32 atau 3 berapa gitu. Untuk TB-nya ganti. Ada yang bahan besi itu dari WR3 mereknya, cuma itu diameternya untuk throttle body standar. Kalau ini yang buat throttle body yang di up lah ukurannya. Kalau pakai throttle body standar mungkin bisa pakai WR3. Cuma kalau throttle bodinya gede nggak bisa. Apalagi digedein karena nggak bisa. Karena bahannya udah bahan ini kan. Kalau yang WR3 bahan pipa. Ini dapat gantungan kunci HK Speed Shop. Ini dapat stiker juga. Stikernya banyak cok. Nanti pasang di motor. Kalau untuk head ini dia tuh persamaannya kalau WR155 tuh R15 V3 sih paling sama deh. Pakai NMAX, Aerox itu sebenarnya bisa, cuma paling kalau untuk NMAX Aerox itu dia nggak ada mounting mesin kayak gini. Ini kan mounting mesin. Karena kan kalau untuk NMAX Aerox itu sebenarnya headnya sama kayak WR, kayak R15 V3 juga. Boring headnya itu semua sama. Boring pistonnya sama headnya itu sama, cuma dia nggak ada mounting mesin. Karena kan kalau untuk NMAX Aerox itu mesinnya mesin tidur, jadi dia nggak pakai mounting mesin. Kalau R15 V3 sama WR kan mesinnya mesin berdiri, jadinya dia pakai mounting mesin sama Fiction R. Pokoknya yang VVA nih, jangan yang old, jangan yang R15 old yang pertama itu kan belum VVA, sama Fiction lama itu kan belum VVA. Bedanya ini VVA, kalau yang old itu dia masih biasa, bukan VVA. Kalau yang R15 V3 itu dia udah VVA. Bedanya di bagian sininya, rocker armnya semua, noken A semua beda di bagian atasnya. Cuma kalau untuk boring ke bawah itu pakai yang R15 old atau Fiction old, itu semua sama. Asal jangan headnya aja, kalau headnya beda. Jadi untuk headnya kita pakai yang ini, super head BRT. Untuk boringnya udah ada. Kemarin boringnya pakai boring cabutan, terus kita ganti linernya. Karena untuk blok boring standar Yamaha tuh kayak WR155 itu, blok dia hasil itu dia boring apa? Linernya nggak bisa di coulter, harus diganti liner yang biasa apa yang bahan ini baru bisa di coulter. Jadi gitu, mungkin ini besok baru dipasang, terus kita hidupin motornya. Pokoknya ya minggu-minggu ini motornya udah hidup lah. Nah, tinggal nunggu headnya doang sih. Untuk mesin bawahnya udah lengkap semua, tinggal head doang. Oke, jadi buat kalian yang nyari super head BRT kayak gini atau part-part mesin lainnya yang aftermarket kayak BRT atau Moto One kayak gini, kalian bisa langsung aja ke HK Speed Shop. Kalian bisa cek Instagramnya atau kalian bisa order online lewat Tokopedia atau Bukalapak. HK Speed Shop, tokonya ada di daerah Bandung. Ini apalagi kalian yang buat yang pengguna WR pengen beli gear starter kayak gini BRT yang udah ganti Juken, sama yang mau beli banana rubber kayak gini buat WR. Ini barangnya susah, ini sama ini lumayan susah buat WR karena kebanyakan buat NMAX, buat R15. Kalian bisa langsung aja ke HK Speed Shop. Oke, jadi mungkin untuk video unboxingnya segitu aja. Karena ini mau langsung dibawa lagi ke bengkel biar langsung dipasang besok. Oke, ditunggu aja project ngebangunin WR-nya lagi. Karena udah lama ketidur, udah dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, cuk. Februari apa Maret sih? Waktu itu masuk bengkel deh. Pokoknya 6 bulanan lah ketidur teh motor. Nggak bangun-bangun. Kelamaan. Oke, ditunggu video-video selanjutnya. See you next video. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swipe all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a game.